Baru jangan pergi antah ke Jawi nyanyi aku. Eh dah. Okey. Ini kisah Bona ni eh. Janji ya. Eh dah. Keluar Jawi kau jenguk. Ya. Masuk PKP. Haa. Apa lagi? Haa. Bukti kata semua semayang rumah. Aish. Yelah. Serawih ke rumah. Semua? Haa. Oh. Kau bayang. Ni jujur eh. Iya. Ada Jawi tak? Tak ada. Pengarah dia tak datang. Haa tak datang. Pengarah dia tak datang. Haa. Korintin. Duduk. Okey. Jangan tak. Jadi, aku ni kan, kau tahulah. Ketua keluarga. Ketua keluarga. Jadi, bukalah buku keramongan. Terawih niat dia macam mana. Kifayah. Kafiat. Ya. Ada bahasa hafal. Cantik. Tapi, was-was juga. Yalah. Tak mana lama tak baca. Yalah. Bukan lama tak baca. Lama tak buik. Terawih tu kalau setakat semayang biasa. Biasa. Zuhur. Sebab biasa. Jadi, kau bagi anak. Anak sekolah kan. Hafiz. Kalau apa tersilap sekarang, tegur lah. Anak tanya. Nak tegur macam mana apa? Kau sebut subhanallah. Ayah ingatlah silap tu. Okey lah. Cantik. Punyalah bagus. Raga bertemu dengan baca gitu kan cantik. Nak api ni 8-8. Buat 8 yo. Jadi, yang last ni. Yang last. Baca bismillahirrahmanirrahim. Fatihah Sultan. Ada. Surah yang last kan? Ya. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Inna. Subhanallah. Anak apa? Diam-diam. Yo. Iyalah. Baca lagi. Inna. Subhanallah. Anak lima marah lah mak tu. Dia dengar lagi. Ya. Tiba-tiba omak dia bertompik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. Nasib baik omak kau. Di sekolah agama mana dulu? Nasib baik dia. Dia menyambut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu Akbar. Habis satu kau. Itulah pengalaman.